Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang ke Cingkaru Channel. Channel yang mengandungi pelbagai konten. Konten dia pelbagai. Jadi hari ini Tok Karu berada di Dusun Tok Karu. Okay, ini Tok Karu baru sudah hampir setahun lah. Tapi dia tak terbelah. Tok Karu dah buat macam ni. Buat di bawah kanopi ni, buat kan. Ini tangki air. Tangki air yang mengandungi 1800 liter air. Ya, jadi untuk apa ni, disalirkan ke Pondok Tok Karu. Okey. Hari ini Tok Karu nak bawa tuan-tuan dan puan-puan serta subscribers ke Reban Ayam Tok Karu untuk kita ambil telur ayam tu, kemudian kita ramkan di dalam inkubator. Baik, terlebih dulu Tok Karu ucapkan ribuan terima kasih kepada subscribers yang telah subscribe channel Tok Karu atau Cingkaru Channel. Okey, moh kita ke kandang ayam. Ini Jimmy Tok Karu. Ini ya, tempoi. Tengok Tok Karu pasang, sudah pasang dia punya spotlight, roof light apa ni. Jadi untuk memudahkan Tok Karu berulang-alik. Seandai ada emergency, Tok Karu akan datang pada waktu malam. Baiklah, tayar ada pun saiz biasa. Tengok. Ini kereta kesayangan Tok Karu lah. Ini salah satu kereta kesayangan Tok Karu lah. Ya. Nampak ini tertulis Jimmy. Nampak tulis Jimmy tu. Itu mahal tu. Okey. Reban Ayam Tok Karu. Tok Karu dengan apa ni? Kawan Tok Karu lah. Ini kita baru pindah daripada bawah sana sebab di sana banyak ular sawa. Sampai 11 ekor. Jadi sekarang ni kita pindah ke dusun ni. Jadi keadaan sini mungkin lebih selamat sikit lah. Cuma masalah sekarang lang dan jebon je. Okey, mari kita. Disebabkan Tok Karu ada bela itik 4 ekor. Angsa ada 4 ekor. Kami buatkan kolam lah. Di atas bukit. Kolam di atas bukit ni. Okey ya. Begitu tengok ada air dia dah. Nampak? Okey, ambil dia. Ya, cantik. Di sini ada kedamaian tu. Jadi kita nak tambahkan air untuk itik dan angsa mandi lah. Jadi kita, waktu tu kita tutup. Okey, kita tengok ni ada telur ayam. Okey. Ini pun nampak banyak ni. Nampak? Boleh zoom sikit. Okey. Telur ni, banyak macam ni dia akan, dia mematuk. Ada ayam lain mematuk. Habis bocor lah. Jadi saya dapat bantu saya bercadang untuk balik dan ram di incubator lah. Jadi kita tengok ya, beberapa biji kita akan buat balik lah. Telur ayam kampung. Jadi macam ni kita dapat baru jadi. Kita tengok sama-sama. Tahu ni.
kurang cantik lah. Kan? Ini Perak Champion. Jadi Tok Karu ambil lah sikit untuk yang pilih-pilih lah. Banyak busuk sebab yang orang lain tak jadi, yang Tok Karu saja jadi. Jadi oh, musuh amat banyak lah. Kan? Tok Karu jual RM5 saja sekilo. Besar ke kecil tak kira lah, tapi kita timbang. Okey. Kita akan bawa balik dan masukkan telur ni dalam incubator lah. Kita tengok apa jadi setelah 21 hari besok, kita tengoklah. Okey. Karu. Okey, so Karu akan masukkan telur ayam yang ayam kampung yang Tok Karu ambil di usul tu, di depan ayam Tok Karu mana. Masukkan ke dalam incubator. Okey, incubator ni boleh muat sebanyak 64 biji telur ayam lah. Tapi Tok Karu tak masukkan 64 biji, Tok Karu hanya masukkan 60 biji sajalah. Okey. Okey, dah macam ni kita on. Kita on incubator ni ya. Kita on. Di sini automatik ni semua ni. Jadi kita tak payah nak buat apa-apa. Yang kita perlu, nampak ni. Yang perlu air je. Okey. Bila kita nampak suhu di sini dia 38 darjah Celsius, 38 apa 3 atau 37.6 ke. Macam mana? Okey, itu suhu normal lah. Suhu normal ibu ayam mengeram. Masukkan air. Ini tempat air dia. Dalam 3 hari sekali kita. Ya. Tempat air. Ha, ini ada lubang. 3 lubang ni. 1, 2, 3. Okey, kita masukkan air. Masukkan air ya. Okey. Masuklah. Ha, agak-agak setengah botol ini. Setengah botol ni kita masukkan air. 3 hari sekali kita masukkan air. 2 hari sekali kita masukkan air. Okey. Baik. Kita jangan risau pula kalau lampu ni menyala. Lampu ni menyala bermakna dia tak cukup suhu ayam ni. Baru 37.3. InsyaAllah dia akan padam. Bila cukup 39.8 atau 39.5 ke, dia akan padam lampu ni. Okey. Jadi tuan-tuan tak usah risau. Okey, sehingga tu kita akan tunggulah sehingga 21 hari lebih. Setelah 21 hari lebih atau melebihi 21 hari, kita pun buka lah, kita tengok kita punya hasil dia. Okey, tuan-tuan boleh tengok. Ada anak ayam. Ha, ni cengkerang dia ni. Dia ada lagi ya. Cengkerang dia ada lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Ha, alhamdulillah. Ini kita akan pindahkan ke sana kita. Untuk kita pindahkan ke sana, kita kena tengok bulu-bulu anak ayam ni dia dah kering. Ha, ni mana dia dah kuat dah lah. Eh, nampaknya comel lah. Ha, kita akan pindahkan ke sana, ke keban ayam ni. Okey. Okey. Kita masukkan dia ni. Saikur. Dua ekor. Tunggu kucing je go. Okey lah. Dia baru menetas. 5 ekor. Okey. Anak-anak ayam ni dia akan kesejukan. Tapi kita sambal dia. Ada lagi dia. Untuk mengelakkan anak-anak ayam ni daripada kesejukan, mati kesejukan, kita bubuhlah kain.
Empat je. Ya. Tunggu-tunggulah kain dalam ni. Ambil lah kain-kain batik orang rumah. Lepas itu kita potong kain macam ni, sebesar ni ya. Untuk kita buat dia punya kelambu ni. Takut dia kesejukkan malam. Pengganti ibu dia lah. Ha. Bila malam dia akan masuk dalam. Tengok. Tengok gambar kucing tu. Ini gambar kucing. Tengok. Nggak nampak. Ah, itu comel tu. Tok Karu, kucing Tok Karu. Hari-hari dia ngendap bayam. Okey ya. Di dalam ni kita akan masukkan makanan dia dan air. Jadi kita nak biar lama dalam ni kebaca pun takut dia lapar. Okey. Okey. Itu saja dari konten Tok Karu pada kali ini. Satu konten yang mengandungi pelbagai cerita. Konten yang mengandungi pelbagai cerita. Cerita penghidupan. Hobi dan tugas. Hobi dan minat-minat tu dan cerita ilmu kepada tuan-tuan. Jadi sebelum berakhir, Tok Karu ucapkan terima kasih. Tok Karu doakan panjang umur, murah rezeki pada subscribers dan kepada yang belum subscribe channel King Karu Channel, asal channel Tok Karu. Ini kucing Tok Karu ni dia suka nyakat ayam. Itu saja. Bye bye dari Tok Karu. Senyum selalu. Bye.